bisa pak, apalagi disuruh ikut sirkus. Nah, aku juga pak, udah gak keren, gak cantik. Aku putih-pucat begini, apa yang mau dilihat orang? Yang ada malah kita diketawain. Special things I can buy. Kamu apa pak? Datang marah-marah. Daripada kerjanya tiap hari main game. Pusing aku. Jangan kamu ngomong apa-apa. Aku udah gede, Ma. Run away to a world that we desire. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Selamat datang dalam ujian Satuan Pendidikan Seni kelas 12 tahun 2023. Perkenalkan, saya Angel. Dan saya Adrian. Kami akan menemani Bapak Ibu dan teman-teman dalam pentas seni tahun ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bagian dan Kepala Jenjang Sekolah Terpadu Pahwa. Tamu undangan, orang tua siswa kelas 12 dan siswa-siswi SMA Pahwa. Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa kita dapat berdiri di sini. Apalagi sebentar lagi kita akan menyaksikan hasil jerih payah kakak kelas kita selama 3 tahun. Betul, luar biasa sekali usaha yang telah mereka curahkan untuk pentas seni hari ini. Tetapi sebelum mulai, izinkan kami untuk bacakan tata tertib terlebih dahulu. 1. Selama acara berlangsung, mohon mode HP dalam keadaan silent, tanpa getar maupun tanpa flash. 1. During the show's proceedings, please make sure that your phone is on silent with no vibrations and no flash. 一, 在演出的过程中, 请把手机调进音模式, 无震动模式, 和无闪光模式. 2. Selama acara berlangsung, mohon menjaga ketenangan dan ketertiban. 2. During the show's proceedings, please make sure to keep you and your surroundings in a peaceful and orderly manner. 二, 在演出时, 请大家遵守酒力和保持安静. 3, tidak diperkenankan untuk makan dan minum di ruang auditorium lantai 9. 3, it is prohibited to eat or drink any types of food and beverages in the 9th floor auditorium. 3, 在酒楼不可用餐. 4. Kami mengimbau gunakan toilet saat break atau istirahat. 4. We advise you to use the restroom during break or when there is rest time. 4. 我们建议在休息时间上卫生间. Sebelum kita membuka pentas seni hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kepada Pak Wasiman, kami persilakan untuk memimpin doa pembuka. Para hadirin yang berbahagia, silakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita. Pada sore hari ini kita akan berdoa untuk mengawali kegiatan ujian Satuan Pendidikan Seni, kiranya acara ini bisa berjalan dengan baik. Izinkan saya berdoa secara agama Buddha, Bapak Ibu menyelesaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasattva,
para dewa serta para makhluk suci lainnya. Pada sore hari ini, hari yang penuh berkah, yang penuh keceriaan, siswa-siswi SMA Pahwa kelas 12 akan mempersembahkan karya seni mereka. Semoga kiranya persembahan karya seni ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Semoga kiranya acara ini dapat didedikasikan oleh para peserta didik nantinya di lingkungan masyarakat dan dapat diimplementasikan karya-karya mereka yang sudah mereka pelajari selama 3 tahun ini di SMA Pahwa. Semoga SMA Pahwa senantiasa menjadi instansi pendidikan yang dapat terus menghasilkan peserta didik yang berkualitas sepanjang masa. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Wasiman atas doanya. Hadirin, Ujian Satuan Pendidikan Seni atau USPS dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, karena adanya pandemi, maka dalam 2 tahun terakhir dilakukan secara online. Dan pada tahun inilah kami memulai lagi secara onsite atau penampilan secara langsung. Di lobi lantai 9 terdapat sebuah pameran yang showcase hasil karya murid seni rupa. Sedangkan pementasan yang dilakukan di panggung ini adalah gabungan dari karya murid seni teater, seni akustik, dan juga seni suara. Sebelum kita menyaksikan penampilan murid kelas 12 SMA Pahwa, mari kita dengarkan sambutan dari Bu Ani Mawar Tanjung selaku kepala SMA Pahwa. Kepada Bu Ani, kami persilahkan. Selamat sore dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Direktur Akademik, Ibu Lia Soleman dan Ibu Koniwati, Kepala Sekolah dan Kepala Bagian yang mewakili, yang saya hormati jajaran Dewan Guru SMA Pahwa, yang saya hormati orang tua siswa kelas 12, dan tidak lupa tentunya seluruh siswa-siswi SMA yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menganugerahkan kepada kita semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan sebuah pertunjukan seni dalam bentuk kolaborasi, yaitu seni rupa, seni akustik, seni teater, dan seni suara. Acara kolaborasi pentas seni ini diadakan secara rutin setiap tahun. Selain sebagai penilaian ujian sekolah, pementasan ini juga bertujuan memberikan ruang ekspresi, bentuk pertanggungjawaban dalam pembelajaran seni selama 3 tahun di sekolah. Dalam kesempatan ini, siswa juga berkolaborasi dan belajar mengorganisir suatu pertunjukan. Atas terselenggaranya pementasan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh guru seni, panitia, terkhusus untuk siswa-siswi kelas 12. Tiada gading yang tak retak. Tiada sesuatu yang benar-benar sempurna. Untuk itu saya meminta maaf jika dalam pertunjukan ini ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan. Terakhir, izinkan saya berpantun untuk membuka acara ini. Pergi memancing membawa umpan. Pulang-pulang di kala senja.
Mari bersama kita saksikan kolaborasi seni SMA Pahwa Seshe. Terima kasih kepada Ibu Animawati Tanjung atas sambutannya. Pertama, mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan produksi tim Auxilium. Kepada Fiona, kami persilakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Lia Xiaochan dan Anis Xiaochan sebagai Kepala SMA Pahwa, para orang tua murid, Bapak Ibu Guru, kakak-kakak alumni, serta adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang saya kasihi. Sebelumnya saya ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Karina, saya adalah pimpinan produksi dari tim Auxilium. Ujian pendidikan seni ini merupakan ujian yang telah kami siapkan selama 3 tahun semasa SMA dan melalui proses pematangan selama 1 tahun belakangan ini. Suka dan duka telah kami lalui bersama dan pada akhirnya kami sudah siap di momen ini, di masa ini sekarang kami akan memberikan pertunjukan hasil jerih payah dan kerja keras kami selama ini. Kata Auxilium sendiri memiliki arti kata saling tolong-menolong, sebagaimana tim kami yang selalu saling bahu-membahu dan membantu sesama untuk mempersiapkan pertunjukan ini. Auxilium sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, karena banyaknya momen-momen yang kami lalui bersama, mulai dari momen suka, duka, senang, sedih, lelah, marah, dan lain sebagainya. Dari kisah ini, dari kisah Beyond the Horizon ini, saya dapat belajar bahwa dari setiap masalah yang ada, setiap keadaan buruk yang ada, selalu akan ada nilai positif dan akan selalu jalan keluar serta terang yang siap. Saya, mewakili tim Auxilium, berharap kisah ini dapat menjadi kisah baru di Sekolah Pahwa, mengingat bahwa ini merupakan pertunjukan pertama kami setelah dua tahun pandemi, dan sekaligus juga merupakan pertunjukan terakhir kami sebagai anak SMA. Sekian dari saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya Fiona Karina mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Fiona. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan produksi tim The Masquerades. Kepada Nadine, kami persilahkan. Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Bagian SMA Pahwa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian, para orang tua murid, para alumni dan tak lupa teman-teman dari kelas 11 dan kelas 10 yang saya kasihi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nadine Teddy selaku pimpinan produksi dari Rombel 2 The Masquerade. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada tahun ini kelas 12 diberikan kesempatan untuk bisa menampilkan pentas seni kami kembali secara offline setelah beberapa tahun belakangan ini terpaksa harus dilakukan secara online. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih mewakili teman-teman saya kepada Bapak Ibu Guru sekalian, semua kru, staff, operator, dan semua pihak-pihak yang mendukung maupun terlibat secara langsung untuk ikut menyukseskan pementasan seni kami pada hari ini. Pada sore hari ini, rombel saya, The Masquerade, akan menampilkan sebuah karya seni yang berjudul The Marionettes, di mana salah satu pesan moral yang paling mendominasi karya seni kami kali ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, dalam mengambil keputusan, supaya tidak ada yang namanya kata penyesalan di kemudian hari. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Waktu yang awalnya kami kira akan bergulir dengan lama, tetapi justru bergulir dengan sangat cepat. Dari yang satu tahun menjadi hitungan bulan, minggu, hari, dan sampai saat ini menjadi hitungan menit.
Untuk semua teman-teman kelas 12, dimanapun kalian berada di ruangan ini, baik yang di FOH, di backstage, maupun mungkin yang ada di kursi penonton, saya hanya ingin bilang, kalian semua keren, dan saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari angkatan ini, dan terutama dari tim produksi Rombel 2. Jadi hari ini, teman-teman semua, gunakan kesempatan ini untuk kalian tunjukkan semua kemampuan kalian, semua bakat-bakat terpendam kalian, dan jadikanlah hari ini menjadi hari yang bersejarah buat kalian. Di mana kalian mencurahkan semua kerja keras kalian, semua jerih payah kalian, dan semua hal yang sudah kita persiapkan selama ini. Akhir kata dari saya ingin mengucapkan selamat menyaksikan kepada hadirin sekalian, dan kepada teman-teman kelas 12 sekalian, the stage is all yours guys, so have fun. Terima kasih dan semangat. Terima kasih kepada Nadine. Setelah mendengar kata sambutan, rasanya sudah tidak sabar lagi ya menyaksikan mereka. Pertama, kita akan menyaksikan Beyond the Horizon yang dipersembahkan oleh tim Auxilium, yaitu murid kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan IPS 1. Beyond the Horizon menceritakan tentang segelintir manusia dengan beberapa kekurangan yang mereka miliki untuk mencoba membuktikan kepada dunia bahwa kekurangan yang mereka miliki bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi terwujudnya mimpi mereka. Begitu banyak rintangan dan hambatan yang harus mereka lalui. Lantas, apakah mimpi mereka akan terwujud atau hanya menjadi sekedar mimpi? Mari kita saksikan Beyond the Horizon. Akhirnya ya Put, kita pindah ke kelas terbaru. Mama senang banget di sini. Apalagi lingkungannya lebih sejuk, lebih nyaman. Kalau kamu gimana? Aku juga suka, Ma. Walaupun lingkungannya lebih kecil, tapi menurutku bagus banget. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya, Ma, buat kita berdua. Iya, Put. Put, Mama dengar-dengar di sana ada taman loh. Kita ke sana yuk. Ayo. Bu Surya, dari gang sebelah. Ini siapa? Dulu dong sama tantenya. Salam kenal ya tante, nama aku Putri. Oh, kamu cantik loh nak, tapi sayang aja pakai kursi roda, ya Gamar? Sat, kok ngomongnya gitu sih? Putri, ngomong-ngomong, kamu tuh kenapa sih nak? Sakit? Kecelakaan? Atau? Tunggu dulu dong Bu, kita kan baru kenalan. Aku cuma mau tahu kok Bu, anak kamu ini sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya Bu, anak saya dari kecil mengidap penyakit polio. Dia sudah lumpuh sejak kecil. Kalau gitu Maria, mami duluan. Aduh, kasihan banget ya. Masih muda gitu udah cacat. Aku sih gak kebayang kalau putra yang kayak begitu. Gak tahu mau diapain. Iya, kasihan banget ya. Walaupun Ivana banyak kurangnya, setidaknya dia masih bisa jalan dengan baik lah. Bener banget, Mams. Ngomongin si Ivana, aku tuh lagi sedih tau, Mams. Kenapa, Mams? Kemarin waktu cek ke dokter, dokternya bilang kalau kondisi albinonya si Ivana ini makin lama makin memburuk. Terus setiap kali dia ke sekolah, mukanya kayak murung terus. Kayaknya dia insecure deh, Mams. Gimana ya? Gak apa-apa lah, Mams. Aku aja mau punya anak kayak Ivana. Daripada si Putra, kerjanya tiap hari main game mulu. Bener-bener deh tuh anak bikin aku pusing. Loh, kok ngomongin gitu sih, Mams? Aku sebenarnya gak suka banget sama si Putra. Bikin aku capek. Kamu tuh harusnya bersyukur, Mams. Punya anak yang sehat kayak Putra. Halo, Pak. Udah di depan ya, Pak? Yuk, buruan. Supir aku udah nungguin nih. Oh iya. Thank you.
jelek. Aku juga gak sesuai sama ekspektasi orang-orang di luar sana. Bahkan orang tuaku pun gak mau aku ada di dunia ini. Kenapa juga ngelakuin semua ini? Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak undainu, ku bisa rasa amat selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Seperti ini, puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Janji, janji takkan kemana-mana. Janji, janji takkan kemana-mana. Janji, janji takkan kemana-mana. Janji, janji takkan kemana-mana. Cia, Cia, main yuk. Besok sore aja ya, Put.
Cia, lu lama banget sih. Lu gak tahu apa kulit gue sensitif? Awas ya besok-besok kalau lu telat lagi. Apa sih Put Noel-Noel? Kan bener sih Cia tuh kebiasaan telat terus. Ya bener sih dia telat terus, tapi lihat dong mukanya lagi kayak gitu. Cia, lu nangis lagi ya? Kenapa lagi sih Cia? Enggak, aku gak apa-apa kok Ivana. Udah yuk, mending kita main aja di taman. Ya udah deh, hari ini kita mau latihan nari aja gak sih? Iya boleh. Matamu melamakanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melamakanku saat pertama kali kulihatmu. Putra, Putra, lu lihat cewek cakep aja nengok lu. Tapi itu siapa ya? Putri bukan anaknya Tante Surya? Iya, itu Putri, anak baru yang dari gang sebelah itulah. Cantik ya dia, keren lagi, gak kayak aku. Apa sih Cia? Bersyukurlah, minimal lu masih bisa jalan tahu. Sebentar. Kok malah kita ngomongin dia sih? Udah lanjut. Lagi sampai mana? Udah latihan lagi yuk. Bu, udah lihat belum tas yang kemarin? Ih, udah. Bagus banget gak sih? Ya kan, aku juga suka deh. Tapi pas aku lihat, kayaknya kurang cocok deh aku sama harganya. Iya, sama. Kayaknya aku gak jadi beli, Iya, sama aku juga. Ih, mahal banget. Bu, itu anakmu ya? Lagi ngapain joget-joget? Cia, ngapain kamu di sini? Malu-maluin aja. Ih, pulang. Tante, maksud Tante apa sih? Cia bebas ya mau ngapain aja? Maksud Tante apa coba ngomong kayak gitu? Lo kan banyak nyolot sih, bukan anak saya. Pulang. Apa sih? Udah, Ivana. Aku udah biasa kok gak diterima siapa-siapa. Tuh, Tante denger gak? Dia udah biasa nangis. Gara-gara semua gara-gara Tante. Udah. Kok malah kayak gini sih? Iya tuh, Bu. Anak zaman sekarang pada kurang ajar. Udah, Bu. Tante aja yang gak tau minta ke Tante. Udah. Iya aja. Permisi, apakah ada orang? Kebetulan, kamu Putri kan? Kenalin, aku Putra. Jadi gini Put, sebentar. Kalau begini, berarti nama panggilan kita sama dong. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa, ayo. Udah, jangan banyak bercanda deh kamu. Kamu kenapa datang ke sini? Aku mau ngajak kamu main sama teman-teman aku. Kalau gua kayaknya aku gak bisa deh, Put. Takutnya malah ngerepotin yang lain. Sorry ya. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind.
I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision. Emangnya hari ini kamu mau kemana sih, Put? Ah, udah, nanti kamu lihat aja. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. Aduh, tunggakan rumah, tunggakan mobil, ini itu. Mana istri ngomel-ngomel lagi? Coba. Kalau ada cara cepat untuk mendapatkan uang. Sebentar deh, Pak. Kan kami semua di sini bisanya nari sama nyanyi, ya. Tapi apa hubungannya sama sirkus, Pak? Iya, Pak. Lagian dananya juga mau dari mana? Iya. Itu mah kayak enggak usah pikirin. Bapak yakin di sini pasti ada orang yang ingin membantu kalian. Aku mana bisa ikut, Pak? Aku jalan aja masih di kursi roda kayak gini. Kalau mau ikut sirkus-sirkusan, pasti aku jadi bahan cemoohan orang lain. Iya, benar, Pak.
aku juga. Aku udah gak cantik, gak keren. Nanti yang ada cuma malu-maluin doang. Iya, aku juga. Aku yang putih pucat begini, apa yang mau dilihat orang? Yang ada, kita malah diketawain. Sebentar, kalian malah ngomong kayak gini sih? Justru ini kesempatan kita buat nunjukin ke orang-orang. Kalau kita tuh juga bisa. Halo? Oh iya Pak, ada yang bisa dibantu? Oh iya benar Pak, saya yang kemarin melihat anak-anak tersebut dan yang mengupload video tersebut Pak. Iya betul Pak, ya saya memang melihat anak-anak tersebut, penampilannya luar biasa. Dan ya itu membuat saya ingin membuat pementasan kecil itu Pak, seperti sirkus. Ya, cuman ya dananya aja sih Pak. Seriusan Pak, Bapak kan mendanai pementasan ini. Oh, terima kasih banyak ya Pak. Saya akan segera beritahukan anak-anak agar mereka bisa segera latihan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak. Yes. Duit anak-anak yang benar aja. Siapa? Siapa yang kamu telepon tadi? Kamu jadi suami yang benar dong, cari duit buat keluarganya sendiri. Kamu apa-apaan sih? Dateng-dateng. Marah-marah. Lah kamu yang apa-apaan? Udah tahu keuangan kita tuh lagi jelek. Kamu bukannya mikirin duit, malah mikirin orang lain. Malah mikirin anak-anak cacat kayak mereka. Hei, jaga mulut kamu ya. Jangan sampai perbuatan amalku ini jadi dosa. Kok jadi bawa-bawa dosa sih? Aku pikir kamu pintar cari keuntungan dari investor-investor mereka. Malah duitnya buat pentas-pentas gak jelas. Terus kita dapat apa? Ya kan... Anak-anak tersebut meskipun mereka berkebutuhan, tapi mereka mempunyai bakat. Ya kita harus membantu mereka dong. Kamu tuh ngerti gak sih? Kita hidup di sini tuh pakai duit, bukan pakai amal. Serah kamu lah, bikin jengkel aja. Aduh. Halo Put? Iya Put, ini Pak RT yang kemarin. Iya, Bapak bawa kabar gembira nih. Bapak udah dapat investor untuk mendanai pentas kita. Iya, kamu minggu depan jangan lupa ya, bawa teman-teman kamu dan orang tua. Biar Bapak bisa kasih tahu mereka. Oke, terima kasih juga. Halo Pak, apa maksud Pak? Apa? Pak, bisa gitu dong Pak, masa tiba-tiba dananya ditarik kembali? Pak, kan saya sudah memberitahukan anak-anak. Pak, gak bisa gitu dong Pak. Pak, ayolah Pak. Halo? Halo?
Selamat pagi anak-anak dan orang tua. Pagi, Pak. Pertama, Bapak ingin meminta maaf karena Bapak gagal menepati janji Bapak. Orang yang awalnya ingin mendanai pementasan kita tiba-tiba menarik uangnya kembali. Jadi untuk sirkus ini kita sudah tidak punya dana lagi. Kan Putra, ngabisin waktu Mama aja. Kan Cia, Mama udah ngomong ini acara tuh bakal batal juga. Udahlah Ma, kalau aku pribadi ya gak heran. Kenapa? Karena kan dari awal juga udah ketahuan kalau ini gak bakalan jadi. Nih, lagian siapa juga yang mau ngeluarin duit banyak-banyak cuma buat anak-anak kayak begini doang ya kan? Anak-anak kayak gimana? Secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying I'm handsome. When it's all in your cards and fate is pulling you miles away and out of reach from me, but you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What is he rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing can keep us apart, cause you are the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. What if he rewrite the stars? Putri, lo gak nyangka kamu punya suara sebagus ini, nak.
Mama bangga banget sama kamu, Pak. Wah, Putri, kamu hebat banget, Nak. Tante gak nyangka kamu bisa kayak gini. Pak, untuk pertunjukan sirkus kali ini, biar saya saja, Pak, yang mendanainya. Mama mau bicara. Duh, apalagi sih, Ma? Mama lihat kamu dekat ya dengan si Putri itu. Mama gak setuju ya. Awas kamu. Ngapain coba kamu dekat-dekat dengan gadis cacat seperti itu? Emang kamu mau anak kamu nanti semua pakai kursi roda? Kamu pikir mudah ngurusin orang cacat? Ngurusin kamu aja udah susah, apalagi ngurusin... Ma! Cukup, Ma! Mama kira aku masih anak kecil. Ya harus mama kasih tahu terus. Harus mama atur-atur terus. Aku ini udah gede, Ma. Aku mau punya jalan sendiri. Gak cukup mama jelek-jelekin aku depan semua orang. Gak cukup mama atur-atur hidup aku terus. Sampai kisah cintaku aja. Harus mama juga yang atur. Terserah kamu. Putra, sini kamu. Papa mau bicara sama kamu. Kalau papa cuma mau nambahin omelan dari mama, mending aku pergi. Siapa yang bilang kayak gitu? Coba duduk dulu sini. Gini, papa cuma mau bilang, papa bangga sama kamu. Kamu udah gede. Aduh, udah gitu, udah ngomong cinta-cintaan lagi. Ya... mungkin aja ya, mama kamu cuma lihat dari luarnya aja. Tapi papa yakin, kamu itu udah gede, udah bisa nentuin pilihan kamu sendiri. Ya, siapa sih? Itu yang baru pindah itu kan, ceweknya itu. Siapa sih namanya? Si Putri. Putri, woi, panggilannya juga sama lagi. Put ya. Ya udah, kamu coba kejar dia, coba ajak ngobrol aja gitu atau apa. Oke, dulu juga papa ngejar mama juga susah tau gak? Ya, ya udah. Biar nanti papa bisa sama mama kamu. Oke? Ya udah. Ini udah jam segini. Papa mau pergi dulu ya. Oke? Tapi jangan bilang mama kamu ya. Papa mau main golf. Oke? Kamu juga minta maaf sama mama kamu. Biarpun juga kamu udah ngebentak orang tua kamu. Oke? Ya udah. Ma, maafin aku ya. Mama cuma mau yang terbaik buat kamu, Putra. Mama gak mau kamu malah nanti kesusahan. Coba dong, kamu pahamin posisi Mama. Aku gak bikin susah gimana, Ma. Mama juga ngertiin posisi aku sekarang dong. Perasaan aku tuh udah gak bisa diatur, Ma. Emang aku dari awal udah suka sama si Putri. Ya udah. Kalau emang itu keputusan kamu, Mama dukung kamu 100%. Mama juga minta maaf ya. Mama gak sadar anak Mama udah besar. Kalau Mama lihat-lihat, si Putri cantik juga. Loh. Kamu ikut Mama
apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum seperti detak jantung. Jantung yang bertaut nyawaku.
kita. Ya maaf, Ma. Aku gak bisa jadi suami yang baik. Aku gak bisa dapetin uang secepat itu. Mau makan amal? Tied with a ribbon. Some people won't sail the sea, 'cause they savor all that. To follow us with them, but I don't follow you to play on. Usaha cari cara kayak buat jual tiket atau gimana, bisa kita nggak dapat apa-apa. Jual tiket? Iya, jual tiket. Jual tiket? Aku nggak pernah kepikiran. Terima kasih. Halo? Halo Pak RW?
Baik, Pak. Ini saya ingin mewakili warga RT 01, ingin mengadakan sebuah pementasan kecil gitu, Pak. Seperti sirkus. Iya, Pak. Ya, rencananya akan diadakan di lapangan sektor minggu depan, Pak. Iya, nanti akan ada harga tiket masuknya Rp50.000. Ya, mohon bantuannya ya, Pak, untuk diberitahukan ke semua ketua RT dan kepada warga-warga. Iya, terima kasih banyak, Pak. Saya lagi terima kasih ya, Pak.
berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ini. Kita sebentar lagi akan menyaksikan sebuah nyanyian solo dari Putri, anak Bu Surya, serta akan ada performance anak-anak. Selamat menyaksikan. Drank champagne with kings and queens. The politicians praised my name. But those were someone else's dreams. The pitfalls of the man I became. For years and
I chase their cheers. A crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. Starts tonight. Intoxicating you. This is a crazy show.
malam terbaik bagi kamu. Ma, terima kasih ya selama ini atas dukungan Mama. Makasih, Bobby. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Dan terutama kepada anak-anak, Bapak sangat bangga terhadap penampilan kalian hari ini. Kalian telah menunjukkan penampilan terbaik kalian. Jadi, jangan ada lagi kesedihan di antara kita. Bapak juga meminta maaf karena telah meminta tiket masuk yang sebenarnya tidak diperlukan. Kami juga ingin meminta maaf karena telah terlena dalam menjaga kepercayaan Bapak Ibu. Dan uang yang telah terkumpulkan akan kami kembalikan kepada anak-anak. Om, Tante, uang punyaku buat kalian berdua aja. Dimanapun juga, kalau bukan karena kalian, aku gak akan bisa berani tampil malam ini. Terima kasih banyak ya, Om, Tante. Hah, beneran? Uangnya buat kamu aja? Gak apa-apa, Pak. Kalau kata orang kan, rezeki gak boleh ditolak. Beneran yes. Kenapa sih? Terima kasih banyak ya, Nak. Tadi perasaan kamu gimana? Kalau aku sih tadi deg-degan banget. Teman-teman yang lain kemana sih? Itu masih pada di situ tuh. Ayo dong sini, sini, sini. Ini apa, Put? Kamu dapat dari mana ini? Aku ketemu di ruang ganti. Kok malah jadi kayak gini sih? Ayo, sini, sini dong. Sini, sini, sini. Kerasa ya, udah selesai aja acaranya. Besok-besok pasti kita bakal jarang ketemu lagi. Karena udah mulai sibuk sama sekolah masing-masing. Iya nih, benar. Besok-besok pasti udah gak bisa ketemu kalian lagi. Seru-seruan kayak gini. Sedih ya. Kok kalian malah jadi kayak gini sih? Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga sih kita bakal sibuk sama sekolah. Ya, aku sih gak apa-apa ya kalau misalnya kita semua pisah. Yang penting kita janji satu hal. Kita harus tetap percaya diri ya. Untuk kamu, Cia. Kamu juga, Ivana. Dan kamu, Putra. Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.
lawan keterbatasan. Walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi. Hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, yeah. Janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Auxilium.